Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih bila tekan subscribe dan lonceng. Pada yang belum, menyempat dan menekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry kali ini tentang dah dua kali dah Tan Sri Muhyiddin Yassin mengungkapkan perkara KWSP 2.0 ya. Jadi sebelum kita nak mulakan apa yang aku nak sampaikan, jangan lupa tekan subscribe dulu ya bagi yang belum. Jom kita mulakan. Itu kali pertama. Kali ni kali yang kedua pula. Okey, korang boleh saksikan seperti di bawah tu. Aku diam je. Manifesto, ada orang kata Tan Sri boleh tak bagi KWSP? Boleh tak dikeluarkan lagi KWSP? Siapa di sini yang mahu KWSP? Keluarkan KWSP. Angkat tangan. Mereka minta supaya saya timbang lagi. Apa dulu saya dah bagikan terhadap Air Lestari, Air Sinar, Air Citra. Tiga air itu untuk membolehkan penyimpan dalam KWSP menggunakan dana yang ada, mengurangkan bebanan hidup yang mereka hadapi waktu zaman COVID. Masih ada yang minta supaya kita pertimbangkan. Saya jawab, walaupun tak ada dalam buku biru ni, tak ada disebutkan soal KWSP, tapi saya dah berucap hari itu dan menyatakan kami akan melaksanakan KWSP tersasar. Okay. Ataupun bersasar. Pasal korang dah tersasar. Aku letak bersasar kat paparan skrin. Okey, jadi benda ni yang kita nak ulas sikit ni. Apabila sekali orang bercakap, kita susah macam nak percaya. Betul tak? Aku sendiri pun kalau sekali orang bercakap. Tapi bila dua kali, dalam satu ceramah, dan menyatakan akan memasukkannya ke dalam manifesto, adakah itu perkara main-main? Okey. Bagi aku, kalau perkara ini nak dimasukkan ke dalam manifesto, ia tidak menjadi satu kesalahan. Cuma persoalannya, adakah ia akan ditunaikan? Sebab kita dah macam seriau sikit dengan perkataan janji manifesto bukanlah kitab suci. Maksudnya, apa yang diperkatakan dalam manifesto tak semestinya nak kena dipenuhi. Betul? Jadi, kita dah agak cuak sikit dengan apa yang telah disampaikan. Ayat itu dulu. Janji manifesto bukanlah janji kitab suci. Okey, baik. Tapi dalam konteks ini, aku melihat ada sokongan. Aku sebut sokongan. Aku tak sebut yang pihak Tan Sri Muhyiddin Yassin akan melaksanakannya 100%. Tapi kita nampak kat situ jelas. Beliau menyokong. Beliau menyokong. Dan sekiranya perkara KWSP 2.0 ni masuk dalam manifesto mereka, aku, kalau ni lah, ini kita punya personal opinion lah. Korang punya pandangan peribadi pun korang boleh letak kat ruangan komen. Pada pandangan peribadi aku, aku merasakannya, sekiranya dapat membentuk satu aku cakap apa, kerajaan yang dominan, tak mustahil pelaksanaan KWSP 2.0 ni sub-subsui je boleh dilaksanakan. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, apabila sesuatu itu telah dikatakan, pihak PJIR tidak akan membiarkan begitu saja. Malah tuntutan akan diperhebatkan lagi. Jangan main-main, apabila meletakkan sesuatu perkara dalam manifesto, dan ibarat kata orang, aku janjilah tu bila masuk dalam manifesto akan melaksanakan itulah inilah. Kalau tak buat, memang akan dituntut sampai ke lubang cacing oleh pihak PJIR. Itu je lah yang aku boleh cakap. Pandangan peribadi. Okay, tak ada bias pada mana-mana. Okay, bagaimana dengan anda punya pandangan pula? Sila tinggalkan dengan komen. Dah dua kali ni. Bukan sekali, dua kali dah. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.